Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya berada di jembatan nonaktif, yaitu jembatan di Dayakolot, tepatnya di dekat stasiun nonaktif, stasiun Dayakolot. Ini jembatannya, jembatan kereta apinya yang menghubungkan jalur Bandung Ciwidey. Tonton terus videonya sampai habis karena saya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Soreang. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citarum, sehari-hari digunakan warga untuk menyeberangi sungai tersebut. Kondisi jembatan tersebut, besi-besinya terlihat berkarat, jembatan itu dekat dengan pemukiman penduduk yang padat tengah terlihat bicor. Dan di sebelah sana merupakan jembatan jalan raya. Jembatannya masih tersisa dan relnya pun masih ada. Andaikan jalur kereta api Bandung Ciwidey jadi dioperasikan, dari jembatan ini bisa melihat danau resisten Cienteng. Jembatan ini hanya beberapa meter dari danau. Danau tersebut adalah untuk mengantisipasi banjir yang selalu melanda kawasan Dayakolot dan Baleenda. Jembatan ini menjadi salah satu akses roda 2 maupun pejalan kaki. Ada Kang Labu. Jangan jahil lah di sini mah. Jauh kayak mah. Di bawah jembatan ini terdapat Sungai Citarum. Dan jembatan ini menyisakan relnya juga. Ke arah sana merupakan ke arah stasiun Dayakolot. Saya berada di stasiun Dayakolot. Stasiun ini sudah lama nonaktif. Stasiun Dayakolot, singkatannya DJK, adalah stasiun kereta api nonaktif kelas 3 yang berada di Citeureup, Kabupaten Bandung. Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 2 Bandung. Di sini terdapat adanya plang dari PT KAI bahwa tanah ini milik PT Kereta Api Indonesia. Stasiun ini dibuka pada tanggal 13 Februari 1921 bersamaan dengan segmen Bandung Soreang dan dilanjut menuju Ciwidey pada tanggal 17 Juni tahun 1924. Dan beginilah kondisi bangunan yang masih tersisa di stasiun Dayakolot ini. Nah, saya sudah berada di stasiun Banjaran. Stasiun Banjaran singkatannya BCA adalah stasiun kereta api nonaktif kelas 3 yang berada di Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 2 Bandung. Stasiun ini kondisinya sekarang sudah menjadi rumah warga. Saya harap sih bisa diaktifkan kembali dari Ciwidey menuju Bandung. Saya melihat dari sebelah barat, kondisinya sudah menjadi tempat tinggal warga setempat. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini tuh dulunya jalur kereta api di sini tuh, tapi sayangnya sekarang sudah terkubur menjadi akses jalan warga ya. Terlihat di sebelah sana, itu adalah bangunan stasiunnya yang masih tersisa. Nah, di sini tuh emplasemen dan jalur kereta apinya, tapi sayangnya sekarang sudah terkubur.
Nah, saya berjalan ke arah stasiun Dayakolot. Namun stasiun ini dulunya tempat penyimpanan barang dan sekarang kerennya masih tersisa berdiri dengan kokoh. Bisa dilihat besi atau kerennya masih tersedia di stasiun nonaktif ini. Nah, saya berada di jembatan Sukaramas yang masih di jalur Bandung Ciwidey. Nah, di sebelah sini jembatannya. Jalurnya sudah menjadi akses warga dan di bawah jembatan ini ada sebuah sungai. Masih tersisa besinya dan pondasinya juga masih ada. Rel kereta api ini menggunakan tipe R25 ke arah sana, ke arah Soreang maupun ke arah stasiun Ciwidey. Dan relnya saat ini masih tersisa. Saya berada di stasiun nonaktif, yaitu stasiun Soreang. Asal-usul stasiun ini berawal dari keinginan Belanda mengincar produk-produk perkebunan dari wilayah Bandung Selatan, sehingga dibutuhkan suatu transportasi terpadu yang lebih murah dan cepat. Stasiun Soreang ini bersingkatan SRG. Ada pintu gudang yang masih tersisa di stasiun Soreang ini. Tentang pendapat saya, semoga stasiun ini dapat aktif kembali dan melayani moda transportasi dari Bandung menuju Ciwidey. Nah, di sebelah sini adalah jalur kereta api, tapi sayangnya sekarang sudah terkubur. Di sebelah sana ada pelang, yaitu bertulisan Soreang, tapi sayangnya sekarang sudah tertutup dengan bangunan lainnya. Nah, saya berada di jembatan kereta api, yaitu jembatan Sadu. Jembatan tua bekas rel kereta api ini terletak di dekat Jalan Raya Provinsi Soreang, Ciwidey, atau di daerah Cilame, Kutawaringin. Jembatan ini juga digunakan oleh warga sekitar sebagai sarana penyeberangan, terutama bagi pengendara roda 2 dan pejalan kaki. Mobilisasi di jembatan ini pun tergolong cukup ramai. Tentu selain ramai oleh warga sekitar, juga ramai oleh pengunjung para pasukan selfie. Jembatan ini menghubungkan kedua desa tersebut. Panjang jembatan ini sekitar 70 meter di petak antara halte Sadu dan halte Cikanghaur. Letaknya pun berdekatan dengan Jalan Raya Soreang Ciwidey. Jembatan Sadu dibangun menggunakan teknologi paling mutakhir di zamannya. Bayangkan, jembatan ini cukup tinggi. Di dasarnya merupakan sungai Ciwidey yang hingga saat ini cukup jernih airnya. Dan ini selekonya masih tersisa. Di bawah sana ada yang jemur sajadah masjid, ada yang berenang, ada pun yang mancing. Sayangnya, karena tak ada lagi kereta yang beroperasi, jembatan Sadu menjadi jalur mati. Masyarakat sekitar memanfaatkannya sebagai jalan biasa. Bila kamu termasuk yang takut ketinggian, sebaiknya melihat saja dari ujung jembatan. Bantalan kayunya masih tersisa, tapi sayangnya sudah lapuk. Bisa dilihat jembatannya masih berdiri dengan kokoh. Di sana terdapat jalan raya yang menghubungkan Soreang menuju Ciwidey. Dan bisa dilihat jembatan ini masih berdiri dengan kokoh, masih bagus ya ibaratnya. Dan di bawahnya terdapat sungai yang sangat jernih airnya. Harapan saya semoga jalur ini dapat diaktifkan kembali yang menghubungkan dari Bandung menuju Ciwidey
ketika kereta api melintas di jembatan ini sepertinya keren. Dan saking jernihnya air, saya memutuskan untuk turun ke bawah menuju sungai. Dan saya sambil bersantai di sini bersama teman saya, sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitar sini. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila terkait ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya saya bisa semangat membuat video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.